Job fair yang akan dilaksanakan selama 3 hari ini mulai dipadati pencari kerja yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Banten. 76 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan kuota 12.000 untuk sejumlah posisi. Job fair digelar dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membuka lowongan secara serentak. Diharapkan, dengan digelarnya job fair tahun ini, perusahaan dapat mengutamakan tenaga kerja lokal asal dari Banten. Beni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.